Hai teman-teman, nama saya Ragipta Utama, kembali lagi di channel Room Music Official, musik, edukasi, dan tutorial. Nah, kali ini saya akan membawakan tutorial E Major Family Chord. Nah, teman-teman yang kemarin sudah menyimaknya ya, jadi dari G Major. Dan sekarang ini saya akan membahas tentang E Major dengan Circle of Fifth ya. Oke teman-teman, tidak usah berpanjang lebar, langsung saja menuju ke tutorialnya. Nah teman-teman, ini adalah Circle of Fifth ya teman-teman ya. Jadi ini untuk mencari ke E Major Family Chord, kita juga bisa memulainya dengan tangan nada C ya, C natural ya. Ini teman-teman ya, kita coba hitung limanya ya teman-teman. Langkah kelima, C, D, E, F, G. Nah, habis dari G ini kita hitung 5 lagi, G, A, B, C, D. Habis dari D ini kita hitung 5 lagi, D, 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 E, Fis, G, A. Nah, kita hitung dari 5 lagi, dari A nya ya, A, B, Cis, D, E. Nah, ketemu teman-teman ya. Jadi family chord E Major itu didapat dari Circle of Fifth, dimulai dari A ya teman-teman ya, A, B, C, A, B, C ya, A, B, C, D, E. Nah, oke teman-teman, sekarang saya akan tuliskan ya jaraknya ya teman-teman ya, biar teman-teman lebih paham lagi. Oke teman-teman, kita bahas ini ya, jaraknya sekarang ya, biar teman-teman pada tahu ya. Kita mulai dengan C natural teman-teman. C, D, E, F, G, A, B, C. Jaraknya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah teman-teman. Ini natural ya, ini pugar ya, ini natural teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk E Major teman-teman? Ya, saya persingkat di sini teman-teman ya. Jika nanti teman-teman masih bingung, silahkan diurutkan ya, dari G Major, dari D Major, dari A Major, seperti itu ya. Di sini nggak ada crash ya. Dari G ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, dapatnya G ya. Kan Circle of Fifth ya teman-teman ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dapatnya G, itu satu crash teman-teman. Yang terkenal adalah Fis-nya. Terus apa teman-teman? G, A, B, C, D ya, 5. Yang kena 2 crash. Yang kena adalah Fis dan Cis. Nah, kalau bingung silahkan teman-teman nanti lihat di video sebelumnya teman-teman ya. Saya jabarkan terus ya seperti ini ya. Dan saya dijabarkan situ pelan-pelan teman-teman, jadi teman-teman nanti bisa menyimaknya ya. G, D, terus habis D, ini jaraknya kelima lagi teman-teman. D, E, karena udah kena Fis ya, D, E, Fis, G, A, ke A teman-teman. Ini 3 keras ya, 3 keras berarti Fis, Cis, Gis ya teman-teman ya. Terus ini yang kita bahas sekarang ya, ini E ya. Nah, kita sekarang urutkan E ya, sama kayak gini aja ya, biar teman-teman paham ya. E, Fis, Gis ya, Gis, A, B, Cis, D, dan E. Nah, ini 1, 1, ini setengah, 1, 1, 1, 1 ya, B, B ke, B ke Cis ya, 1, 1, Cis ke Dis ini, maaf teman-teman, ini Dis ya, jadinya Dis ya, 1 ke ini setengah ya teman-teman ya. E, Fis, Gis, A, B, Cis, Dis, E, yang kena adalah Dis teman-teman. Jadi E adalah 4 crash teman-teman. Ini yang kena adalah Fis, Gis, Cis, dan
Dis. Wow, udah ada 4 ya. 1 2 3 4. 4 crash teman-teman yang kena. Oke ya teman-teman ya. Oke, langsung saya tutorialkan di gitar, teman-teman. Oke. Ini do sama dengan E ya. Terus ke mana duanya? Fis ya. Fis terus ke gis. Gis ke A. B. Terus cis ya. Dis ya. Terus ke E. Jadi jaraknya sama ya kayak yang saya tulis tadi. 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Oke, teman-teman. Jadi jika di solmisasi ya seperti ini ya. Re mi fa sol la si do. Oke, sekarang kita coba dengan akordnya ya. Do re mi fa sol la si. Ini diminis dulu. Si do. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman dan makin pintar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman silahkan nanti disimak di video berikutnya ya, yang B Major Family Chord. Nah, itu juga runutan dari E Major Family Chord ini. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap konsisten belajarnya, dan selalu jaga mood untuk berlatih main gitar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.